harapannya kami PKK Kabupaten Kecamatan untuk bercocok tanam, terutamanya untuk isi dapur dulu. Nah, karena musim pandemi seperti ini, kami mengajarkan untuk ketahanan pangan bagi kabupaten, desa, kelurahan. Bagaimana kami mencegah untuk kelaparan yang ada di masing-masing banyar. Karena kami tahu di desa itu semua ada lahan, memanfaatkan pekarangan rumah, dan ada tebo-tebo yang punya desa, kelurahan, seperti itu. Nah, itu dari itulah kami punya ide inisiatif dari PKK Kabupaten, PKK Kecamatan, bergotong royong, ingin sekali mensejahterakan keluarga. Karena PKK fungsinya kan mensejahterakan keluarga. Nah, itu kami akan segera bersama-sama bergotong royong, astungkara. Kami tidak lama, kami juga dibantu dari Dinas PMD, PUPR, Delaka untuk mewujudkan kebun PKK yang ada di Kabupaten Badung.